Berantakan nih rencana gue. Ngapain sih nih anak pakai datang ke sini segala? Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Tante, Dewinya di mana? Dok. Dewi diculik, Dok. Astagfirullahalazim, diculik. Berarti Aisyah diculik juga dong. Iya, soalnya Aisyah sama Dewi itu kemarin ke toko kain. Itu surat ancamannya, Dok. Mereka minta tebusan. Ya kalau gitu kita lapor polisi aja, Tan. Lapor polisi gimana? Udah jelas-jelas penculiknya bilang di situ, jangan lapor polisi, gimana sih lo? Ya gua tahu. Cuma setiap penjahat pasti ngomongnya kayak gitu. Kita kan berurusan sama kriminal. Ya enggak bisa lah. Tante, mendingan sekarang Tante enggak usah khawatir ya. Biar masalah ini Frankie yang ngurusin. Dan masalah uang tebusan itu mendingan Tante siapin aja buat jaga-jaga, oke? Okay? Ya, tapi gak bisa gitulah. Gini aja deh Tante, kalau misalnya dari waktu 3 jam aku belum ada kabar, nah Tante boleh lapor polisi dan Tante boleh susul aku ke sana. Gimana? Ya udah, kalau gitu tolong ya Frankie ya, selamatin Dewi. Iya Tante, pokoknya aku usahain Dewi gak akan kenapa-napa. Kok Frankie mencurigakan ya? Ini bisa yakin banget lagi sama lokasi penyekapannya. Ada yang gak beres nih. Ya udah Tante, kalau gitu aku pamit deh. Ini Tante oleh-olehnya. Gue ikut ya. Lo gak mungkin sendirian. Yaudah ayo buruan. Kalian berdua hati-hati ya. Iya Tante.